Informasi lainnya datang dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut tetap menghormati hak prerogatif Presiden terkait reshuffle atau perombakan kabinet. Hasto menyebut PDI Perjuangan sudah memberikan rekomendasi ke Presiden melalui Ketua Umum mereka, Megawati Soekarnoputri. Rekomendasi PDI Perjuangan terkait reshuffle kabinet sudah diterima oleh Presiden Jokowi. Hasto mengklaim rekomendasi terkait reshuffle kabinet untuk mengakselerasi kinerja kabinet di tahun politik. Ya, PDI Perjuangan sudah memberikan masukan-masukan kepada Bapak Presiden Jokowi dan disampaikan oleh Megawati secara langsung dalam dialog beliau yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja kabinet maupun juga dalam upaya untuk mempercepat komunikasi dari Bapak Presiden Jokowi. Prestasi beliau sangat luar biasa, tetapi dalam menghadapi tahun-tahun politik tetap diperlukan upaya untuk meningkatkan konsolidasi dari kabinet.